underground. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Agenda Awani yang khas didatangkan dari PWTC dan di Perhimpunan Agung UMNO ini, di mana parti-parti ataupun sayap-sayap parti UMNO sebenarnya sedang begitu bijak sekali membicarakan tentang perkara yang perlu dibawa ke depan. Dalam kebijakan petah berbicara itu, saya ingin melihat amanat yang diberikan oleh ketua-ketua sayap seperti Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan juga Ketua Puteri. Tetapi sebelum itu, untuk mendasari secara makronya, saya bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Ahli Majlis Tertinggi, dan juga Profesor Madya Dr. Siva Murugan Pandian, Timbalan Dekan Besar Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Ingin saya diskusikan tentang persepsi terhadap sayap itu. Kerana biasanya kalau pemuda itu dikatakan harimau yang berada di depan, apa datang pun membujur lalu melintang patah. Tetapi di kurun ke-21, dengan terdedahnya masyarakat dalam teknologi maklumat yang begitu semarak, yang mungkin mereka mengikuti pilihan raya Presiden Amerika, segairah mereka mengikuti proses pilihan raya di negara sendiri. Bagaimana pandangan ataupun persepsi ini harus diurus takbirkan? Adakah kita masih mahu melihat sayap sebagai mereka yang berada di saf depan bagi menangkis segala tomahan? Ataupun kita melihat juga barisan sayap sebagai mereka yang perlu berada dan meyakinkan akar umbi terhadap pembinaan keupayaan parti yang berupaya untuk bergerak dengan perubahan zaman dan masyarakat? Ataupun kedua-duanya boleh dilakukan serentak? Mungkin kita perlu mula dengan orang parti lah. Saya rasa dia tak boleh lagi bentuk kapal terbang lama yang sayap tu memang nampak di luar. Ya. Dia kena dalam bentuk macam piring terbang di mana sayap itu dia dah bersepadu dalam tubuh badan kapal yang boleh terbang itu. Sebab itu kalau kita lihat contohnya dalam ucapan kedua-dua ketua sayap yang orang muda, ya, saudara KJ dan Rosnah, KJ menekankan soal idea. Saya fikir beliau memahami yang gelanggang politik sekarang ini bukan hanya pertempuran poster dan bendera dan pintu gerbang, ya, tetapi pertempuran idea, ya. Sebab itu dia bariskan 10 idea bagaimana nak membawa pemuda ke depan. Itu untuk saya fikir di samping idea itu juga membantu, ya, persepsi orang terhadap pemuda. Dan begitu juga saudari Rosnah apabila mengemukakan misalnya menyentuh soal keperluan mendampingi golongan pertengahan ataupun the middle ground. Itu juga bukan naratif yang lazim dalam UMNO. Jadi saya fikir kedua-dua pemimpin sayap muda UMNO mencuba untuk melakukan suatu orang akademik boleh bagi saya istilah kepada, ya, orang akademik. Dan sebenarnya orang akademik yang banyak turun ke padang dan melihat pada denyut nadi itu, akar umbi. Mungkin kalau kita lihatkan di sini apa yang dicakapkan oleh Yang Berhormat Datuk tadi, thought leadership, kepimpinan fikiran itu. Kerana idea itu, contestation of idea ataupun perlagaan idea itu perlu berlaku. Dan dalam konteks ini, bagaimana saya, kerana mereka mahu juga menang sorak, kerana itu perang credibility, perang keyakinan. Tapi di celah-celah nak menang sorak itu, bukan sebarang sorak, sorak yang perlu memperlihatkan bahawa kami bukan hanya mahukan kuasa, kami bukan hanya mahu menangkan pilihan raya. Itu hanya satu proses dalam usaha murni kami untuk membawa setiap rakyat Malaysia ke depan. Dalam bagaimana Prof melihatnya, kerana saya pernah bersama Prof di dalam pilihan raya kecil, pilihan raya umum di bawah dan sebagainya. Kadang-kadang kita lihat realiti dan artikulasi di sini berbanding dengan cerminannya di akar umbi itu jarak implementasi. Kalau kita perhatikan dalam konteks politik hari ini, yang harus ditambahkan adalah ilmu, fakta dan hujah. Bermakna kalau kita kelompokkan setiap pengundi, pengundi muda sudah mula menyoal. Kadar celik huruf sudah bertambah, literasi politik juga sudah berubah. Bermakna mereka akan mula menilai, menyoal apakah ini hujah yang sebenarnya menilai kedudukan mereka ataupun ini sekadar merupakan omong politik. Mungkin bagi pengundi bandar, mereka mahu melihat fakta yang benar sejauh manakah ia boleh melahirkan keyakinan dan kepercayaan. Bagi pengundi luar bandar, mungkin aspek-aspek lokaliti itu penting kalau dikaitkan dengan fakta dan hujah
yang bernas, yang boleh mempertahankan nilai-nilai, keperluan, kemahuan kelompok-kelompok tertentu, maka barulah idea itu dianggap memenuhi mindset seseorang pengundi. Jadi kepimpinan saya rasakan harus juga mempunyai ilmu dan juga idea baru. Tidak boleh terikat secara konvensional dengan amalan tradisi ataupun konvensional yang dianggap konservatif, tetapi perlu keluar daripada kotak yang selama ini menjadi kepompong yang mengikat amalan tradisi. Bermakna dalam konteks baru ini, seorang pemimpin itu bukan sekadar mempertahankan ahli-ahli sayapnya, tetapi juga boleh keluar seperti sebagaimana yang dikatakan oleh YB tadi, boleh mendekati pengundi atas pagar yang mungkin bukan menjadi ahli tetapi memerhati dari luar. Bagaimana, kenapa mereka harus menyokong parti ini? Sudah pasti ada beberapa nilai kategori yang diberikan ke atas pengundian mereka. Persediaan bukan lagi menjadi persoalan, tetapi sejauh manakah ianya menggambarkan terjemahan dalam bentuk sokongan kemudian. Persediaan sudah tidak boleh dikatakan lagi kita masih bersedia, tidak lagi. Tahap ini harus sudah boleh menilai apakah persediaan selama 3-4 tahun ini boleh diterjemahkan dalam bentuk sokongan yang hakiki. Dalam konteks itu, ada yang melihat sebagai satu anjakan yang menyegarkan langkah YB Khairi sebagai ketua pemuda yang tidak hanya selalunya bercakap kepada khalayak di depan, tapi mungkin bercakap kepada semua, terutamanya anak muda di negara ini, apabila beliau mencadangkan 10 perkara itu, yang termasuklah dalam itu tentang nak dapat lesenlah, kota khas, pengagihan wang zakat dan juga pembinaan kapasiti usahawan dan sebagainya. Kerana kalau kita lihat, semuanya itu pandangan pemuda, bagaimana itulah harapan anak-anak muda negara kita menuju ke depan. Jadi sejauh mana itu satu anjakan segar? Kerana kalau anjakan segar itu dilihat sebagai terlalu radikal, mungkin orang yang mengharapkan perkara yang biasa itu pula melihatnya sebagai sesuatu yang jauh dan sukar didepani. Bolehkah laungan 10 perkara pemuda itu dilihat sebagai mesra kepada apa yang diperlukan oleh UMNO, bukan saja dalam menghadapi pilihan raya, tetapi melihat lebih jauh lagi kelestarian perjuangan parti itu untuk mengubah dirinya. Kita pergi rehat yang pertama, apabila kita kembali nanti saya beri peluang untuk YB Datuk Saifuddin dan juga Prof untuk menjawab perkara itu selepas ini.